Selamat malam kemudian izin melaporkan pada hari ini Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 23.30 WIB. Guna mengantisipasi gangguan kamtipmas maupun tindak kriminal, dua anggota Polsek Loya melaksanakan patroli dengan sasaran perbankan, pertokoan maupun objek vital yang lain SPBU. 102 dilaporkan di jalan raya perbatasan antara Kecamatan Kulonnya dan Kemerandian, tepatnya di Desa Mujurlor. 815 cerah. Demikian dilaporkan dari Polsek Kulonnya. Selamat malam.